Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang bertemu lagi dengan aku, Fitri. Okay. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, FIE TV Production. Okay. Hari ni aku bukan nak cerita pasal benda lain. Aku nak cerita pasal World Cup. Okay. Okay, sebagaimana yang korang tengok, aku ni memakai baju Spanyol. Okay. Sebabnya aku minat Spanyol ni, ada satu pasukan unik tau tak? Sebab apa? Spanyol ni adalah kebanyakan ni pemain-pemain mereka yang pernah berkhidmat di Liga Spanyol. Sebab itulah kita tidak boleh nak pertikaikan, iaitu Barcelona dan Real Madrid. Okay. Aku penyokong tegak bagi pasukan Ayam. Bukan pasukan Perancis. Okay. Sebab utama kenapa aku nak tegaskan kan, aku minat pada pasukan Perancis ni adalah sudah tentu yang pertama adalah mereka dibarisi oleh pemain-pemain yang senior, pemain-pemain yang berpengalaman, yang pernah diredahkan, yang pernah bermain di arena klub di Liga Spanyol, di Liga Inggeris dan lain-lain, dan Liga Perancis pun ada. Pemain kebangsaan pada tahun ini kebanyakan mereka dibarisi oleh pemain-pemain Barcelona dan Real Madrid. Okay, sebab itu dah punca yang peminat Barcelona. Dan bukan, dia sebab itu dah peminat pada Spanyol. Mesin lah seperti Giroud, Mbappe, Griezmann, Lloris dan macam dan lain-lain lagi. Dan mereka ni merupakan pemain favorit aku lah. Sebab itulah aku minat menjerumus kepada minat pada Perancis ni. Kan? Menjadi satu keunikan bagi aku adalah Iniesta. Okay, Iniesta ni sebenarnya dah tua dah kot. Okay, dah berumur. Tapi kecergasan beliau bermain di atas padang memang luar biasa. Kau tak payah kau tengok pemain di Barcelona lah kan. Itulah pemain yang bernama Mbappe. Mbappe ni adalah pemain yang antara pemain yang termuda di arena Piala Dunia ni pada musim tahun ini. Okay. Umur dia ni bukan sebaik aku kot. Kan? 21 orang kata. Antara pemain-pemain kegemaran aku adalah Isco, Diego Costa. Yang paling penting adalah pemain sering membuat kontroversi adalah Sergio Ramos. Pemain itu pemain yang kebal juga, keras kepala. Aku nak lihat Spanyol bangkit daripada Piala Dunia tahun lepas, di mana mereka tersingkir awal, balik bungkus awal. Okay, dan aku mengharapkan Spanyol pada tahun ini boleh bangkit balik, boleh menang balik Piala Dunia. Dan itu aku harapkan pun dengan seri dengan Portugal, dengan kalah dengan Ronaldo dengan hat-trick. Jadi aku rasa tak salah kalau Spanyol menang pada tahun ini. Aku suka lah, aku minat pada Perancis ni, sebabnya aku juga mengharapkan lah supaya Perancis ni mengulangi kejayaan yang lepas. Okay, dapat menjulang Piala Dunia pada tahun ini, dan aku harapkan itu. Okay, so tentulah Perancis akan menang pada tahun ini. Pada korang semua, terima kasih kerana menonton video aku kali ini. Mesti woke up. Ala-ala host sedikit aku. Okay. Terima kasih pada semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share.